السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يدلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله Kita syukur الشكر بعد الله سبحانه وتعالى atas limpahan taufiknya sehingga pada darah kita kali ini kita bisa berjumpa dan tetap dalam keistiqomahan untuk belajar mengenal konsep Islam berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari yang akan menuntun kita semua untuk bisa menjadi hamba Allah untuk bisa menjadi manusia menuju kesempurnaan ibadah yang menjadi tujuan dari penciptaan manusia tersebut nikmat yang agung ini tidak semua kaum muslimin dan muslimat dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pula diberikan petunjuk untuk bisa hadir untuk bisa menyimak dan memahami konsep Islam yang berhubungan dengan kaum wanita kecuali orang yang Allah muliakan Allah Allah yang Allah yang Allah puji karena hadirnya mereka di majlis ilmu ini. Kemudian berbicara tentang kaum wanita yang kata pepatah mengatakan almaratu nisful mujtama' Perempuan itu adalah separohnya masyarakat, sebab Allah ciptakan manusia laki-laki dan perempuan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat Islam yang mulia ini mendudukkan wanita. sama tinggi dengan laki-laki. Dan mereka kedudukan yang tinggi dalam Islam dan juga pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan setiap muslim. Sebab perempuan atau wanita adalah ibu istri putri saudari dan kerabat. Sehingga posisi wanita dalam hal ini sangat penting untuk dijabarkan dan dijelaskan kepada kaum muslimin agar mereka bisa mengerti peran dan fungsi muslimah di dalam masyarakatnya, dalam keluarganya dan dalam pribadi ia sebagai manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita melihat wanita adalah sekolah pertama dalam membangun masyarakat yang saleh. Sebagai madrasah yang pertama di dalam membangun masyarakat yang saleh jika ia berjalan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila seorang wanita yang dia adalah murabbiyah pendidik, dia adalah muallimah dan dia juga pemelihara anak-anak tersebut. Maka sang anak akan tumbuh dari seorang ibu yang baik yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memunculkan jiwa jiwa manusia hamba Allah yang senantiasa berfikir senantiasa berniat bertekad untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah yang sudah menjadi kunci selamatnya setiap manusia di dunia dan akhirat ini. Oleh karena itu, Islam telah mengangkat harkat dan martabat kaum wanita dan memuliakannya dengan kemuliaan yang belum pernah ada pada agama lainnya. Wanita dalam Islam merupakan syaqiq sebagaimana kata Rasulullah SAW inna iku rijal perempuan itulah saudara kembarnya laki-laki saudara kandungnya laki-laki Oleh karena itu, kaum wanita dalam Islam punya hak disusui sama kayak laki-laki. Punya hak perhatian dan pendidikan yang sama dengan anak laki-laki. Dan pada waktu yang sama ia adalah curahan kebahagiaan dan buah hati bagi kedua orang tuanya dan saudara laki-lakinya. Urgensi peran wanita akan tampak jelas dalam beban tanggung jawab yang harus diembannya. Nampak jelas dalam perjuangan berat yang harus ia pikul pada sebagian melebihi beban tanggung jawab yang dipikul oleh kaum laki-laki. Oleh karena itu Islam mewajibkan manusia untuk mensyukuri ibunya untuk berterima kasih kepada ibunya berbakti kepadanya dan bermuamalah dengannya dengan muamalah yang ma'ruf yang baik dan bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendahulukannya daripada sang ayah. Lihatlah beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat yang saya sampaikan kepada antunna dalam darah ini. Pertama adalah Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Luqman ayat 14 wasaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu amaini anishkurli wali walidaik ilayyal masir dan kita perintahkan kepada manusia untuk berbakti berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan Allah sampaikan hamalatu ummuhu tidak menyampaikan tentang ab Bapaknya enggak disampaikan di sini. Nampakkan hamat ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya lah yang mengandungnya dalam keadaan lemah. Demi lemah. Lemah yang bertambah-tambah. Bayangkan kalau saya bisa bayangkan bagaimana beratnya seorang ibu mau hamil dengan punya bayi anggap saja 2 kilo. Setiap hari ia akan membawa dua kilo di perutnya. Belum lagi sang bayi mendapatkan makanan dari makanan sang ibunya. Maka wahnan ala wahnin. Kemudian menyusuinya sampai menyapihnya dalam dua tahun. Maka diminta kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. dan bersyukur kepada kedua orang tua kita ya, dan kata Allah wa al kamu hanya kembali kepada kepadaku saja namun samping keutamaan yang besar itu juga kamu kita punya kelemahan yang tidak sama dengan laki-laki sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaral ma nisa tasaddaqna wa akthirna istighfara istighfar fa inni ra'aytukunna akthar ahli an-nar wa hayya wanita bersedekahlah perbanyaklah istighfar karena aku melihat kalian adalah penduduk neraka yang paling banyak Nabi memberikan solusi kepada kaum wanita untuk memperbanyak sedekah dan memperbanyak istighfar agar terhindar menjadi ahli nar maka kemudian ada wanita sahabiah yang mengatakan faqala timra'atun minhunna jazlatan wa ma lana ya rasulullah akthar ahli nar Ada wanita dari kalangan itu sahabat yang jazlah yang kaget dan bertanya, "Apa dosa kami? Apa salah kami ya Rasulullah? Kok bisa menjadi penduduk neraka yang paling banyak?" Beliau menjawab, "Sebabnya adalah la'na wa takfurnal asyira." Banyak melaknat dan banyak kufur kepada suami. Wa ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba min Aku tidak pernah melihat orang yang akalnya kurang, agamanya kurang yang menguasai yang lebih banyak mayoritas pada orang yang berakal melebihi kaum wanita. Maksudnya penggunaan akal pada kaum wanita lebih sedikit daripada kaum laki-laki. Qalat -laki. dia bertanya, "Ya Rasulullah, wama nuqsanul aqli Apa yang menyebabkan akal wanita itu lebih kurang dan agama lebih kurang qala beliau menjawab amma nuqsanul aql adapun kelemahan dalam akalnya fasyahadatu mur'ata ini ta'dilu shahadatarajulin persaksian dua wanita sama dengan satu orang laki-laki fahadan nuqsanul aql ini menunjukkan kurangnya akal di sana wa tamkutsul layali yama tusalli wa tuftiru fi ramadhan dan perempuan akan tinggal beberapa malam beberapa hari tidak salat dan berbuka di Ramadan dan ini termasuk kekurangan agamanya Cuma juga beberapa kelemahan kaum wanita Secara umum jenis wanita demikian Namun apakah kamu ada Wanita mengalahkan laki-laki. Jawabannya ada, Aisyah mengalahkan kita semua laki-laki. Ya. Namun, secara tabiat manusia, wanita demikian keadaannya, peperasaannya, mendahului akalnya, dan punya kelemahan dalam ibadah karena ia tidak bisa berpuasa 30 hari. Ya, Ramadan disebabkan karena haid dan tidak bisa 30 hari dalam sebulan kalima salat karena pernah dapatkan haid per bulannya sehingga tidak bisa salat seperti lagi lelaki Demikianlah agama Islam yang hanif dengan arahan yang lurus dan petunjuknya yang penuh hikmah memelihara wanita melindungi kemuliaan dan martabatnya juga menjamin terwujudnya kemuliaan dan kebahagiaannya lihatlah Islam membuka jalan bagi wanita untuk meraih nikmatnya kehidupan jauh dari fitnah dan juga ujian ya. demikian juga kaum wanita diberikan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang khusus yang dia harus dijaga dengan rapi dengan baik agar kemuliaan dan juga kesuciannya kehormatannya terjaga dalam dengan baik dalam Islam sebab rusaknya wanita simbol rusaknya masyarakat bila wanitanya rusak maka pembinaan anak, anak di usia dini juga akan rusak dan bila anak, anak, rusak sejak dini sejak kecil maka dia akan tumbuh menjadi orang yang rusak sampai dewasanya dan ini membuat kehancuran dalam masyarakat yang ada oleh karena itu bila kita mencermati sejarah sepanjang masa sepanjang zaman ini akan dapat menyimpulkan bahwa faktor yang sangat berpengaruh dalam kehancuran sebuah peradaban, hancurnya komunitas, semaraknya akhlak yang tidak baik, yang rusak, dan tindakan yang amoral, dan juga hancurnya nilai-nilai luhur, dan menyebarnya tindakan kriminal. adalah terlepasnya wanita dari ajaran agama yang lurus daripada syariat yang mulia ini. Oleh karena itu, kewajiban seorang wanita adalah menerima segala pengajaran Islam dengan dada yang lapang, hati yang jernih, penerapan dan pengamalan yang baik agar ia dapat hidup dengan bahagia Memenangkan redorabnya Dan mendapat kebahagiaan dunia dan ukhrawinya Sedangkan kewajiban para penanggung jawab wanita Baik suami maupun orang tua adalah serius Dalam memperhatikan membina mereka Dengan etika-etika Islam Dan menjaga hak-hak mereka Serta memuliakan dan berbuat baik kepada mereka sebagai bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencari pahala dan bentuk realisasi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada hari yang mulia ini kita berbicara tentang wanita dan tanggung jawabnya sebagai wujud jihad mereka dalam membangun masyarakat yang baik. Kemudian muncul pertanyaan mengapa perlu membicarakan tentang wanita muslimat dan tanggung jawabnya saya berikan poin-poin karena waktu kita sangat sempit saya bisa bayangkan bahwa bicara tentang muslimah ini itu memang butuh waktu panjang dan untuk bicara agak lengkap tentang peran dan tanggung jawab seorang wanita di zaman sekarang ini, paling tidak butuh ya, dua hari pertemuan, ya, sekitar enam sampai tujuh jam pertemuan, agar muncul satu kerangka yang jelas ya, apa yang harus wanita kerjakan dalam hidupnya sehari-harinya. beberapa alasan mengapa kita bicara tentang tanggung jawab wanita muslimah di zaman sekarang ini yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan wanita tidak sama dengan laki-laki dalam tabiat dan bentuk jasmaniahnya sehingga tidak bisa disamaratakan dengan kaum laki-laki dari semua bidang ada hukum-hukum yang khusus untuk wanita, hukum tentang haid hukum tentang nifas, hukum tentang uh, darah isi ya hukum tentang menyusui dan yang lain-lainnya. Ini adalah hukum-hukum yang memang tidak ada pada kaum laki-laki dan khusus pada kaum wanita. Sehingga perlu bagi kaum, bagi para duat, para ustadz untuk membahas ya, fikih-fikih wanita dan khususnya peran ia dalam hal ini. Demikian juga Allah memberikan wanita kewajiban dan amanah yang agung sekali. Baik berhubungan dengan akidah dan hukum-hukum khusus untuk seorang wanita muslimah. Baik sebagai ibu, sebagai pendidik, sebagai istri, sebagai putri, sebagai saudari dan sebagai kerabat dari seorang laki-laki. Sehingga ia memiliki kewajiban-kewajiban yang juga khusus yang membutuhkan penjelasan agar kaum wanita mengerti apa yang harus ia kerjakan di dunia ini. Dan ini akan tambah penting karena besarnya dan banyaknya serangan dan propaganda musuh Islam terhadap wanita dewasa ini. Termasuk adanya Komnas Perlindungan Wanita adalah senjata yang digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk merusak kaum wanita. Dan kalau kita melihat televisi, radio dan yang lain-lainnya, didapatkan upaya bagaimana ya, mereka berusaha untuk menampakkan wanita itu bagusnya di luar rumah dan bukan dalam rumah wanita yang bagus adalah wanita yang mampu membantah suaminya yang mampu untuk melanat suaminya yang mampu untuk bisa mengalahkan suaminya diajari caranya diajari ngomongnya dan diajari bagaimana matanya melotot di ya, depan suaminya. Akhirnya, mereka meninggalkan peran dan tanggung jawabnya sebagai muslimah. Nah, untuk menolak ini, semuanya dibutuhkan pembekalan pada kaum muslimah agar mereka sadar. Dan mengerti implikasi buruk yang ada akibat propaganda musuh-musuh Islam tersebut. Apalagi zaman ini, kaum wanita mengalami krisis yang sangat mengerikan. Kaum wanita mengekor kepada semua yang datang dari orang yang fasik. Dan kafir, para masuk Islam mengetahui dengan sangat jelas bahwa keluarnya wanita dari rumahnya untuk menyaingi kaum laki-laki di bidang pekerjaan laki-laki akan merusak masyarakat dan tatanan rumah tangga mereka. yang pada akhirnya kaum wanita tidak peduli lagi dengan hak-hak suaminya tidak perhatian kepada pembinaan dan pendidikan anak-anaknya bahkan relatif lebih senang untuk menyerahkan anak-anaknya kepada para guru di sekolahan dan para pembantu di rumah tangganya akibatnya akan muncul di sana kerusakan yang besar dan fitnah yang agung pada kaum muslimin dan pembinaan generasi kaum muslimin di masa akan datang sehingga wajib bagi setiap para ulama, para ustaz, para da'i untuk memberikan perhatian dan menyampaikan wacana kesadaran pada kaum muslimah akan pentingnya pembina rumah tangga yang merupakan benteng terakhir kaum muslimin dalam pembinaan anak-anak mereka Apalagi ditambah dengan adanya realita yang ada pada masyarakat kita dari pegawai bebas antara laki-laki dan wanita yang sampai pada batas menjadi sarana kemudahan berzina. Saya pernah membuat artikel di website saya www.ustadkhalid.com yang lama tentang bagaimana menyikapi istri yang selingkuh dan didapatkan lebih daripada seratus ya, orang, menyampaikan atau curhat tentang istrinya yang selingkuh. Akibatnya, apa demikian? Sebabnya karena suami tidak bisa membatasi pergaulan wanita dengan kaum laki-laki yang lainnya. Kalau demikian kejadiannya, maka hal itu akan menjermuskan banyak kaum muslimah pada kehancuran dunia dan akhiratnya. Dan akibat propaganda ini semuanya maka muncullah kaum wanita muslimah yang tidak beda dengan yang non muslimah sehingga bila kita dapatkan di perjalanan kita nggak bisa membedakan mana yang muslimah dan mana yang nggak muslimah kecuali ketika adhan salat kalau ia wudhu kemudian pakai mukena maka dia muslimah kalau sudah selesai salatnya maka dia tampak bukan muslimah sama seperti Orang-orang yang non-Muslim dalam berpakaian bersikap dan berbicaranya ini karena kaum wanita terombang-ambing oleh arus pemikiran yang sangat beragam. Dewasa ini, baik yang merusak agamanya, akhlaknya, akidahnya, sampai juga merusak rumah tangga yang ada. pada mereka. Padahal wanita punya peran besar dan berpengaruh pada lelaki baik sebagai ibu, sebagai istri atau saudari ataupun putri. Tidak dipungkir oleh kita semua. Bagaimana kaum wanita memiliki pengaruh besar terhadap kaum lelaki? Cukuplah Nabi kita dan juga orang tua kita semua, Adam alaihissalam. Bagaimana peran hawa dalam merubah sikap dan juga berpengaruh pada Adam alaihissalam? Oleh karena itu, bila saya dapatkan telepon atau SMS tentang keluhan wanita akibat sikap suami yang tidak baik maka pertama yang saya pikirkan adalah bagaimana kualitas sang wanita sehingga kok mampu, tidak mampu mempengaruhi dan tidak mampu juga berperan dalam membina dan mengarahkan suami pada kebaikan dan pada agama ini terlebih lagi ada di sana bidang-bidang kewanitaan yang tidak tersentuh oleh tangan kaum laki-laki. Ini saya menuntut uh, kaum muslimat kalian adanya satu penjelasan, satu ketegasan bagaimana Islam mengatur tanggung jawab dan juga mengatur peran wanita dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, tanggung jawab laki-laki dan wanita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan ini kepada antunya semua karena memang inilah inti hidup kita. Kita semua lah kita perempuan punya tanggung jawab namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama mewujudkan fungsi kekhilafahan di muka umum ini. Dan kelak akan ditanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan balasan di akhirat sesuai dengan amalan yang kita lakukan di dunia ini. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aratna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abayna ay yahmilnaha minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah berikan amanat kepada langit dan bumi dan gunung dan mereka semuanya enggan tidak mau menerima tidak mau menerima beban tersebut dan takut darinya dan manusia itu mengembannya menerimanya sungguhnya dia adalah zalum jahul. Jadi kita bicara tentang ayat ini. amanah di sini kata para ulama rahimahullah ta'ala yang dari Ibn Abbas Imam Mujahid, Imam Said bin Jubair dan lainnya al-amanah adalah kewajiban-kewajiban fara'id sedangkan kota Daid bin Da'am seorang tabi'in dan mufassir juga mengatakanlah ad-din agama kewajiban dan batasan syariat din al-wajibat Wa hudud. Juga, oba bin Kaab mengatakan, termasuk amanah adalah wanita diamanahi menjaga kemaluannya. Intinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tuntutan dan tuntunan syariat Islam ini. Maka, Ibnu Qasir mengatakan. Semua tafsir di atas kata beliau tidak kontradiktif, bahkan semuanya sepakat bahwa amanah adalah beban syariat. Makanya gunung, bumi, langit tidak mampu dan takut mengemban amanah beban syariat ini, yaitu ibadah syariat ini manusia Allah bebankan dan nerima beban tersebut karena zaluman jahula manusia punya sifat zalim dan sifat jahil dia zalim karena ia itu berbuat tanpa ilmu dan dia jahil karena dia itu dia zalim karena ia itu berilmu dan tidak mengamati ilmunya dan dia jahil ia berbuat karena tanpa ilmu sama sekali. Inilah manusia. Dua penyakitnya kalau enggak zalim ia tahu melanggar atau dia tidak tahu dan ia melanggar. Maka bila kita ingin selamat, maka yang pertama adalah harus belajar agar tidak jahul, kemudian istiqamah, mohon kepada Allah agar tidak berbuat zalim. dalam hal ini. Demikian juga masalah balasan amal soleh. Allah menyamakan laki-laki dan perempuan dalam banyak ayat Al-Quran. Di antara surat An-Nisa ayat 124. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا Siapa yang beramal amalan soleh? Min zakarin au Sama saja. Laki-laki atau perempuan dalam keadaan iman, mukmin itulah mereka yang akan masuk dalam sorga dan tidak akan didolimi sedikit pun juga. Maka Allah dalam ayat yang lainnya, surat Al-Ahzab ayat ke 35, ya, إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات القانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما سامع. laki-laki perempuan sama dapatkan maghfiratan wa ajran azima dan secara khusus tanggung jawab wanita muslimah tidak kalah sedikit dibanding kaum laki-laki bahkan ada kalanya tanggung jawab wanita muslimah lebih besar daripada kaum laki-laki Kalau kita merinci, kalau kita merinci, nampak bahwa jauh lebih banyak tugas wanita daripada laki-laki. Oleh karena itu, wajib bagi wanita Muslimah untuk menyadari tanggung jawab ini untuk merasakan, memahami, dan mengetahui, serta mengamalkan dan menyebarkannya kepada kaum muslimah yang lainnya. Tanggung jawab wanita ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Allah sampaikan secara global dan Rasulullah rinsih dalam hadis Nabi SAW. Kita ambil tiga, semoga cukup untuk kita menyampaikan gambaran jelas bagaimana tanggung jawab dan peran wanita dalam masyarakat Islam dewasa ini. Pertama Nabi mengatakan la tazul qadam 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'al an umrihi fi ma wa an ilmihi fi ma fa'al wa an malihi amin ayna iktasabahu wa fi ma anfaqahu an jismihi fi ma ablah. Tidak melangkah kedua kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya di mana ia habiskan. Kita muhasabah. Lihat waktu kita habis di mana. Sebab akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu Wa Taala dengan pertanyaan di mana kamu habiskan usia kamu. Apakah dalam taat kepada Allah atau dalam hal, -hal yang sia-sia dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wan ilmi fima faal dan tentang ilmunya bagaimana kamu amalkan ilmu tersebut. Yang ketiga wa an min fima anfaqahu. Tentang hartanya, dari mana didapatkan dan kemana mana diinfakkannya. Wa an fima ablah. Tentang tubuhnya, di mana ia hancurkan tubuh tersebut. Nabi juga mengatakan al-mar'atu idza sallat khamsaha wa syahraha farjaha wa ta'at ba'laha fal tadkhul min wanita jika saat lima waktu puasa Ramadan menjaga kemaluannya mentaati suaminya maka masuklah ke dalam surga dari pintu surga yang ia sukai ringan Cuma sewaktu lima, lima waktu puasa sebulan di Ramadhan menjaga kemaluan dan taat pada suami yang paling susah adalah taat kepada suami. Hadisnya dari Abu Nuaim dalam Hilyah al-Ulama dan Syekh Al-Alban dalam kitabnya Miskat al-Masabi. Yang ketiga adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih wal imam ra'in mas'ulun an ra'iyatih war rajul ra'in ra fi ahli wa huwa mas'ulun an ra'iyatih wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha Semua kala ada pemimpin dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam, penguasa, adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang adalah pemimpin dalam keluarganya. Laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan ia adalah akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dimimpinnya, Dan wanita adalah rakyatun pemimpin juga fi baiti di rumah suaminya. Wah 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 masulatun an rakyatihah. dan ia akan diminta pertanggungjawaban dari yang dipimpinnya. Isyarat cukup jelas dari Rasulullah SAW bahawa perempuan adalah pemimpin di rumahnya sang suami sehingga tempatnya wanita adalah di rumah suaminya. Dari sini kita ambil penjelasan tentang ruang lingkup tanggung jawab muslimah. Yang pertama ada ruang lingkup tanggung jawab muslimah terhadap dirinya. Yang kedua, ruang lingkup tanggung jawab wanita muslimah terhadap rumah suaminya. Yang ketiga, ruang lingkup rumah tanggung jawab wanita terhadap masyarakatnya. Dan yang keempat, ruang lingkup tanggung jawab wanita muslimah dalam melawan para musuh-musuh Islam. Ini empat tanggung jawab wanita dalam hidupnya sehari-hari. Serinci dalam kajian kita kali ini seringkas-ringkasnya. Yang pertama adalah tanggung jawab muslimah terhadap dirinya sendiri. Ini penting sekali. Sebab yang mampu melaksanakan tanggung jawab ini akan mampu berpengaruh pada suaminya, pada anak-anaknya, pada keluarganya dan pada masyarakat insyaallah taala. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tanggung jawab dan kewajiban terbesar pada seorang muslimah sebab iman ini menjadi syarat diterimanya amalan wanita dan juga diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala lihatlah ayat yang saya sampaikan wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun syaratnya adalah mu'min harus iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman di sini mencakup rukun iman yang enam. Sehingga kaum muslimat harus berusaha mencari pengajian atau belajar tentang rukun iman yang enam dulu. Karena ia adalah kewajiban terbesar bagi seorang wanita. Dan harus berusaha mencari tempat pengajian yang ada rukun iman yang enam ini. Bahkan saya akan usulkan kepada Raja Raja agar ada materi khusus tentang mengenal rukun Islam, rukun iman yang enam ini. Dibahas berseri ya, tentang rukun iman yang enam ini. Iman kepada Allah bagaimana? Iman kepada malaikat bagaimana? Iman kepada kitab suci bagaimana? Iman kepada rasul bagaimana? Iman kepada yaumil akhir bagaimana? Dan iman pada qada wal qadar juga bagaimana? Dan wajib standar. Wajib standar. Misalnya Iman billahi subhanahu wa ta'ala Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mencakup iman kepada Tauhid Uruhiyah Rububiyah Dan asma dan sifat Yang termaktub dalam firmannya Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahman ar-Rahim Maliki yaumidin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ini mencakup tiga bagian tauhid ini. Sehingga seorang wanita akan mampu beriman bahawa saya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Meyakininya. Dan yang namanya ibadah mencakup semua jenis ibadah. Tidak mencintai sesuatu kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala sebab konsekuensi mencintai Allah adalah mencintai semua yang Allah cintai dan yang benci semua yang Allah, cintai, yang Allah benci bila ini saja ada dalam hati seorang wanita maka ia akan mampu mencintai suaminya karena Allah perintahkan untuk mencintai suaminya dan tidak ada pertanyaan lagi ustaz bagaimana hukumnya wanita melayani suaminya namun tanpa cinta kepada suaminya karena ia harus mencintai semua yang Allah cintai dan Allah perintahkan untuk mencintainya. Contoh saja. Juga iman kepada malaikat. Bagaimana mengimani secara global, secara garis besar, dan secara rinci. Dan sayang hari ini memang kita sangat sempit waktunya tidak bisa menjabarkan semuanya yang jelas. Adalah PR bagi para ibu-ibu dan para akhwat sekalian untuk belajar tentang rukun iman yang enam ini, sehingga memahami tentang iman kepada rasul, bersikap kepada rasul, dan juga iman pada hari akhir yang nanti menumbuhkan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menerima qada. Dan qadarnya Allah subhanahu wa taala. Bila ini semuanya terpahami dengan baik oleh seorang muslimah, ya, maka akan banyak permasalahan keluarga yang lenyap dan hilang dari rumah tangga wanita tersebut. Namun bila enam rukun iman ini belum ada di hati seorang muslimah, belum meresap pada hatinya belum yakin dengan yakin yang benar maka permasalahan rumah tangga sulit untuk bisa diselesaikan dengan baik ini tanggung jawab pertama seorang muslimah terhadap dirinya kemudian tanggung jawab yang kedua adalah Berilmu, adalah berilmu dan ilmu ialah ilmu syar'i. I. Ilmu syar'i i. karena agama ini tegak di atas ilmu syar'i. I. Namun ilmu itu banyak dan seorang wanita yang muslimah yang cerdik, yang cerdas akan berusaha mencari pengajian bukan ramenya pengajian tetapi melihat kebutuhan yang dimilikinya. Saya ini butuhnya apa? Butuh fikih, belajar fikih. Butuh akidah, belajar akidah. Para ulama membagi kewajiban mencari ilmu dalam dua bagian. Yang pertama adalah fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Dan saya bawakan satu pernyataan Imam Ibnu Abdul Bar al Andalusi. Kata beliau, Ajma al ulama

dan ada yang fardun ala kifayah. Maka yang fardu ain kata beliau adalah alladhi yalzamul jami' fardhu min dhalika ma la yas'ul insanu jahluhu min jumlatil fara'id al-muftarat alaihi. Yang manusia tidak boleh tidak mengetahui hal itu, dalam bentuk kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas dia. Jadi wanita muslimah harus melihat kembali mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah. Yang fardu ain dicari, dipilih. Ya. Jangan kemudian kita belajar hanya thaqafah, wacana saja. Tanpa ada taksil, tanpa ada di sana penjelasan yang rinci tentang bagaimana beriman kepada Allah, Rasulnya, malaikatnya, kitab suci nya, dan juga tentang hari akhir dan qad wal qadar. Ditambah dengan kewajiban fardu uh, fardu yang lainnya seperti arkanul Islam. Dan juga hal yang berkenaan dengan wanita secara khusus mengenal haid, mengenal apa namanya uh, nifas yang ia akan dapatkan dalam hidup sehari-hari ini semua farduain bagi kaum wanita kemudian beralih pada tugas yang berikutnya terhadap dirinya sendiri yaitu beramal soleh beramal, Soalnya adalah tugas dan peran kaum wanita. Amalan soleh ini merupakan bagian yang harus diperhatikan oleh kaum wanita. Dan ada pembahasan tentang masalah ilmu bagi wanita Bagaimana mendapatkannya? Apa tartibnya Kemudian bagaimana lagi mencapai, mencapai ilmu tersebut? cuma waktu kita sangat pendek dalam hal ini. Kemudian yang ketiga adalah tentang al-amal soleh, yang sangat beragam. Ada yang wajib, ada yang mustahab. Dan kita harus mengerti mana yang kita dahulukan dari yang wajib-wajib. dan dari yang sunnah-sunnah. Tidak boleh kita mendahulukan yang sunnah dari yang wajib. Dan yang wajib pun beragam. Ada wajib yang mendesak, ada yang wajib yang tidak mendesak. Ini semua harus diketahui seorang wanita agar ia bisa beramal soleh Dengan efektif dan efisien Waktunya sedikit Wajibannya banyak Sehingga ia mampu Untuk memilah Memilih Amalan-amalan yang harus Ia dahulukan dari amalan-amalan Yang lainnya Nah ini butuh Satu penjabaran Yang panjang Mengenai masalah ini Kemudian tanggung jawab yang berikutnya adalah yang keempat menjaga dirinya dari kemaksiatan dan hal-hal yang merusak sehingga ia tidak tenggelam dalam hawa nafsu dan syahwat. Sehingga hati-hati jangan menggampangkan perkara ibadah yang langsung ada waktu itu. Jangan gampangkan sholat. Jangan menggampangkan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena kaum wanita harus menjaga dirinya dari hal-hal maksiat dan juga hal yang binasakannya, ini kurang lebih tanggung jawab dan peran seorang wanita terhadap dirinya sendiri, menyikat pada tanggung jawab yang kedua. Yaitu, tanggung jawab seorang wanita muslimah terhadap rumah suaminya, yang merupakan kerajaan yang kecil, yang ada padanya suami istri, kedua orang tua, dan anak-anak. dan dia nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Allah sampaikan dalam firman-Nya, "Wallahu ja'alakum min buyutikum sakana." Dan Allah menjadikan untuk kalian dari rumah-rumah kalian sebagai sakana tempat tinggal. Dinamakan sakana dari sakinah, ketenangan. Karena orang yang tinggal di rumah lebih tenang daripada tinggal di bawah kolong jembatan. Ini adalah bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga Imam Ibn Kathir rahimahullah telah mengatakan yadhkur tabaraka ta'ala sama tamama ni'amihi ala ibad al-abidihi bima ja'ala lahum min al-buyuti allati hiya sakanun lahum ya'una ilaiha wa yastatiruna biha wa yantafi'una biha bisa'ir wujuhil intifa tafsir Ibnu Katsir dalam surat An-Nahl ayat 80 Allah menjelaskan kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dengan menjadikan untuk mereka rumah-rumah sebagai tempat tinggal mereka yauna ilaiha yang ia bernaung di bawahnya dari matahari yang terik dari angin yang kencang dan dari air hujan yang turun deras ke muka bumi ini juga wayastatiruna biha dan bisa menjadi pelindung ya satar yang menutupi Hidup kita di dalam rumah tersebut Dan yang tafi'u nabiha Bisa iri wujuhil intifa Dan mengambil manfaat Dengan rumah tersebut Dari semua bentuk Manfaat rumah yang kita miliki tersebut Rumah yang kita dengan baik oleh Seorang wanita Jadi pemandangan yang menarik Dan menghibur hati setiap yang melihatnya. Pentingnya rumah ini, dan juga besarnya rumah ini, membuat Islam membuat aturan pembagian tugas-tugas dalam rumah tangga tersebut. dan kita bicara tentang kaum wanita. Maka di sana ada tugas dan tanggung jawab di rumah pada kaum muslimah. Di antaranya sebagai ibu dalam rumah tangga. Sebagai istri. Sebagai bintun, sebagai putri dan juga sebagai ukhtun saudari laki-laki. Karena al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Kita lihat perhatian syariat kepada hal ini. Dan juga peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hal ini. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Larangan untuk khianat atas amanah yang ada. dan juga menanggung jawabnya seorang wanita untuk menjaga keluarganya. Bagaimana dalam firmannya ya ayuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghidadun shidadun la ya'sunallaha Allah wa yaf'aluna ma yu'mar. At-tahrim ayat yang ke-6. Kan. Ini semua menuntut kaum wanita untuk mengerti perincian tanggung jawab ia sebagai istri, sebagai ibu, sebagai putri dan sebagai saudari yang tinggal di rumah tersebut. Kita mulai rinci sedikit demi sedikit. Dan kita punya waktu sekitar 49 menit lagi untuk menjelaskan semuanya mudah-mudahan nggak sampai pada ujungnya. Kenapa demikian? Karena memang sangat sempit dan kita punya mata cukup panjang. Ya, saya sampaikan poin-poin seperti ini mudah-mudahan punya gambaran jelas. Ya. Ketika pulang saya ini sudah berapa persen melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang wanita muslimah. Yang pertama adalah tanggung jawab seorang wanita muslimah sebagai istri, sebagai istri. Yang pertama yang perlu kita lihat adalah bahwa haknya suami atas seorang wanita sangat agung sekali. Bahkan lebih agung daripada hak Kedua orang tuanya. Nabi sampai mengatakan. Dalam satu sabda beliau. La yasluhu li basharin. Ayas juda li basharin. Walau saluhu li basharin. juda li basharin. la amartul tasjuda li min adami alaiha tidak boleh manusia itu sujud kepada manusia lainnya dan salahnya boleh Tentulah aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami atas wanita Maka Aisyah ditanya oleh seorang wanita. Ayun ya azam alal ah. Siapakah orang yang paling besar haknya atas wanita? Beliau menjawab qalat zawjuha. Istri suaminya. Suaminya. Wa qala alaihi wassalam, matat zawjuwa, anha radin, Wanita Yang meninggal dunia Dalam keadaan suaminya Ridha kepada dia Maka dia akan masuk ke dalam surga Ini menunjukkan bahwa ketaatan yang mutlak kepada suami, selama tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua harus husnul muasyarah bergaul yang baik dan tidak menyakiti sang suami. suami akan ridha bila istrinya berbuat baik, muamalahnya baik dan tidak menyakitinya. Demikian juga harus tahabbub ilaihi wa tawaddud ilaihi. Berusaha bagaimana membuat suami cinta kepada dia. Baik dengan sikap yang baik lemah lembutnya perhiasnya ya. sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan bidadari surga dengan uruban atroba menjaga harta suami menjaga dirinya untuk suaminya ketika suaminya tidak ada Juga menja menjaga rumahnya menjaga rumahnya dan mendidik anak-anaknya merupakan bentuk tanggung jawab istri terhadap sang suami. Kemudian tentang hal ini pernah saya bahas dalam fikih usrah diraja, raja ya. mudah-mudahan sebagian ini bisa mewakili apa yang jawab wanita dalam rumah tangganya kemudian tugasnya sebagai seorang ibu yang memiliki hak yang agung atas anak-anaknya yang Allah tinggikan menunjukkan sang ibu ini dan menserahkan dengan perintah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa ihsana. Bahkan Abu Hurairah pernah berkata, ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala man ahaqqun nasi bi husni suhbati? ada seorang datang ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku temani dengan baik aku perlakukan dengan baik? Qala ummuk dia menjawab ibu kamu Thumma man? Qala thumma ummuk. Dan siapa? Dan ibunya. Qala thumma man? Qala thumma ummuk. Tiga kali lagi mengatakan, ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu. Thumma man? Qala thumma abu. Satu mading tiga. Menunjukkan bahwa ibu sangat penting sekali dalam hal ini. Karena jasanya ibu dalam membina seorang anak sangat besar sekali. Sehingga tanggung jawab ibu juga besar. Dan perannya besar. Saya bawakan ucapan Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Sebagai faidah kepada kita semua. Kata beliau, wasiyatullahi lil abai bi auladihim sabiqatun ala wasiyatil aulad bi abaihim wasiatnya Allah kepada bapa untuk anak-anak mereka mendahului wasiat kepada anak-anak terhadap orang tua mereka Faman ahmala Ma yang fa'uhu Wa tarakahu suda asa ilaihi Orang tua yang tidak memperhatikan pembinaan anak-anaknya Tidak pernah mengajarkan anak-anaknya Hal-hal yang bermanfaat bukan anak-anaknya Dan membiarkan anak itu begitu saja tanpa pembinaan maka telah berbuat jelek kepada anak-anak tersebut wa aktsaru al-awladi inma ja'a fasaduhum min qibalil aba wa ihmalihim lahum wa tarki ta'limihim fara'idaddin wa sunnanihi kebanyakan anak-anak kata Ibnu Qayyim itu rusaknya dengan sebab orang tuanya dengan sebab orang tuanya tidak perhatian kepada mereka meninggalkan tidak mau mengajari mereka kewajiban agama dan sunnah-sunnahnya agama kata beliau makanya zaman sekarang kalau kita lihat kepada kondisi anak-anak zaman sekarang banyak yang rusak lihat orang tuanya ternyata tidak perhatian kepadanya tidak mengajari ilmu agama pada mereka sehingga mereka rusak fa'adha'uhum sigharan mereka menyanyikan mereka dengan mereka masa kecil falam yantafi'u sehingga sang anak tidak mengambil manfaat walam yang fa'u aba'ahum kibara dan akhirnya sang anak tidak memberi manfaat kepada bapak-bapak mereka ketika sudah tua jama'a ba'dhum waladahu 'ala al'uqooq sebagian sebagian orang tua marah-marah mencela anaknya karena durhaka sama orang tua maka anak mengatakan ya abati innaka aqaqtani sagiran fa aqaqtuka kabiran kamu dulu hai bapakku durhaka kepadaku ketika aku kecil dan sekarang aku balas dengan durhaka kepada kamu ketika kamu sudah tua Fa'adu'tani walidan Fa'adu'tuka sayikhan Kamu dulu nyanyikan saya Membuat saya terlantar Dan sekarang Saya Mentelantarkan kamu Ini kata Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala jika kita ingin anak kita anak yang bakti sama kita, kita sekarang susah payah untuk membina mereka, memperhatikan, dan memberikan kepada mereka ilmu-ilmu agama agar nanti ketika kita dewasa, dia dewasa, mereka dewasa, kita tua, mereka akan berbakti kepada kita semua di akhir hayat kita nantinya. Di antara tugas ibu adalah sang ibu orang tua dalam menerima anaknya tersebut. Dalam artian, dalam artian, sang ibu harus menerima anak tersebut dan berusaha memilihkan untuk anak tersebut pasangan yang baik baginya. Caranya dengan memberikan arahan dan pengarahan untuk memiliki suami yang baik agamanya, akhlak, dan juga akalnya. Dan ini bukannya anak, bahkan sang ibu pun sebelum menikah mencari suami yang punya agama baik, akhlak baik, dan punya akal. Agar menghasilkan anak-anak yang juga punya akhlak yang baik nantinya akal yang baik dan agama yang baik. Karena tiga hal ini tiga hal ini menjadi sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Tanpa agama maka perempuan akan ter kena resiko zalim dan anak-anak resiko terlantar dan menyimpang bila tidak punya akhlak yang baik maka resiko wanita akan dapatkan su'ul mu'amalah mu'amalah yang buruk KDRT ya. main pukul main cacimaki dan lain sebagainya karena suaminya tidak punya akhlak dan anaknya pun demikian terkena imbasnya terkena imbasnya merusak kepribadiannya merusak mental anak tersebut anak yang setiap harinya melihat bapaknya maki-maki ibunya setiap hari memukul ibunya akan membekas di hatinya hal tersebut Dan bila sang suami itu bila aklin tidak ada akalnya, artinya akalnya tidak baik, tidak canggih, ya, tidak pintar, maka ia akan mendapatkan dirinya tidak mutmain, tidak tenang hatinya, dan tidak bisa merasakan apa hidup panjang bahagia. Anaknya pun pengaruh karena tidak istiqamah. karena orang tuanya tidak bisa membimbing anak tersebut kepada keistiqomahan karena akalnya tidak bisa demikian dan ketika memutuskan kebijakan di rumah tangganya itu pun dia nggak mampu untuk memutuskannya sehingga akhirnya rumah tangganya tidak akan baik dalam hal ini maka bagi umat bagi akhwat yang belum menikah carilah ikhwan yang beragama baik berakhlak mulia dan akalnya pun berjalan penting untuk saudari dan juga penting untuk anak-anak saudari di masa yang akan datang ini pra pernikahan pra pernikahan sekarang ada lagi setelah itu pasca pernikahan ketika telah hamil harus menjaga janinnya. Dengan memberikan perhatian kepada janin sejak menjadi nutfah. Sejak menjadi nutfah. Nutfah itu ketika 40 hari pertama. Ketika terlambat head. Dan dites dengan kehamilan sudah positif empat doi pertama dengan cara memperhatikan kesehatannya dan yang bermanfaat untuk kesehatan dia dari makannya minumnya olahraga atau gerakan yang dia miliki setiap harinya Untuk menjaga agar nanti sang-sang janin sehat dan terus sehat sampai keluar dalam keadaan baik jasmani, baik akalnya, dan siap menerima pembinaan di pasca kelahirannya, juga ada menjaga ketika dia masih kecil lahir langsung diberikan penjagaan perhatian oleh sang ibu memberi nama yang baik ini tugas suami dan istri kemudian mencukur rambutnya di hari yang ketujuh dari kelahirannya Dan khilaf ulama pada kaum wanita bayi wanita apakah dicukur atau tidak dicukur dalam dua pendapat yang pertama mengatakan dicukur yang kedua mengatakan tidak dicukur dan laznah da'imah di saudara dia berfatwa tidak dicukur namun yang rajih Allah alam sab dalil yang ada dan juga fatwanya banyak para ulama di antaranya orang kitab ahkam al maulud ya, dengan dalil ada yang sahih berlaku gundul bagi laki-laki dan perempuan karena di antara hikmah dicukur adalah untuk menghilangkan ada gangguan-gangguan dalam kepala sang bayi tersebut sehingga bersih dan tumbuh rambut tanpa ada uh, kotoran lagi setelah itu Demikian juga bersedekah dengan rambut tersebut. Dan dihargai dengan harga perak. Juga akekoh pada hari yang ketujuh. Untuk laki-laki dua kambing. Untuk bayi perempuan satu kambing. Demikian juga membiasakan sang anak yang masih kecil untuk Mengucapkan kalimat tauhid dan mulai menanamkan kepada dia nilai-nilai tauhid sejak kecil, terus sampai ia betul-betul mendapatkan pentingnya tauhid dan perhatian dengan tauhid tersebut. Para peneliti, pendidikan anak-anak pernah meniti bahwa pada usia pertama atau di awal-awal usia bayi tersebut kata beliau kata mereka 90% dari proses pembinaan itu bisa sempurna di tahun-tahun pertama bayi tersebut Maka Ibn Qayyim Ibn Jauzi pernah mengatakan bahawa Aqwa muttaqim ma kana Pembinaan yang paling berkesan dan mengakar kokoh adalah ketika masih kecil Oleh karena itu para salaful ummah dahulu Membina anaknya sejak kecil dengan Al-Quran sehingga usia tujuh tahun sudah hafal Quran, delapan tahun hafal Quran, sembilan tahun hafal Quran, dan hafalnya mereka subhanallah sampai ada yang sholat satu malam bacaan sholat malamnya adalah tiga puluh juz. Kalau sekarang ini imam masjid itu Sejuz saja ada yang salah salah karena memang mereka menjadikan Al-Qur'an itu sejak kecil sudah hafal sehingga ketika dewasa jarang salahnya banyak yang seperti juga membesarkan mereka zikir kemudian menanamkan cinta kepada Allah sejak kecil juga eh, menampakkan apa, harus mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala mengenakan dosa pada mereka, dosa jelek, dosa harus dihindari dan yang lain-lainnya agar supaya mereka tumbuh di atas hal-hal tersebut diajari doa mau tidur, doa makan dan yang lain-lainnya di antara contoh yang kita bisa berikan tentang pembinaan orang tua kepada anak-anaknya kemudian di antara hal-hal yang perlu kita ketahui berkenaan dengan pembinaan anak-anak tersebut adalah adanya hukubat ataupun hukuman yang tidak bersifat hukuman badan cukup penting juga memberikan ya, apa namanya riwet hadiah atau pujian kepada sang anak kalau berbuat baik dan berbuat hal-hal yang bagus. Kemudian ketika dia mulai dewasa, mulai remaja, maka juga perlu di sana juga peran sang ibu di antaranya adalah kerjasama dengan bapak dalam memelihara dalam menjaga anak tersebut juga adanya mutabah manziliyah adanya apa namanya pengawasan ya, rumah ya. juga membuat mereka misalnya upaya-upaya motivasi agar mereka mau berbuat kebaikan dan yang lain-lainnya kemudian Yang berikutnya adalah tanggung jawab muslimah ya. sebagai bintun, sebagai putri. Anak perempuan dalam Islam sama haknya dengan anak laki-laki dalam pemeliharaan. Bahkan Rasulullah menyampaikan keutamaan memelihara anak perempuan untuk menghilangkan opini yang ada pada bangsa Arab terdahulu yang sangat tidak senang punya anak perempuan. Bila punya anak perempuan mereka langsung hitam wajahnya sedih dan duka sebagiannya yadus fit turab di kubur hidup-hidup ya. sebagiannya dipelihara namun sambil tidak senang dan merasa itu aib dan yang lain-lainnya nah Islam mengangkat ini dan menjelaskan bahawa itu tidak benar dalam banyak ayat dan juga hadis di antaranya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa damma asabi'ahu Siapa yang punya dua anak perempuan sampai balik membinanya maka akan datang hari kiamat aku dan dia bareng seperti dua jari tangan Nabi didempetkan. Nah, diantara kewajiban-kewajiban ibu terhadap kewajiban-kewajiban nah, uh, seorang utama Muslimah sebagai uh, putri, ya sebagai putri adalah mentati kedua orang tuanya dan semangat untuk itu. Yang kedua, kata Pertama Rahimahullah adalah membantu ibunya dalam tugas-tugas yang ia mampu untuk menunaikannya di rumah, batu masak, nyuci dan lain sebagainya. Nah, karena yang rajih, bahawa seorang ibu, seorang istri adalah wajib berkhidmat kepada suaminya dalam hal-hal yang seperti ini. Sebagaimana dirujuk oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala juga Dr. Muhammad Farkus Al Jazairi. Demikian juga membantu ibunya untuk membina saudara-saudaranya masih kecil-kecil untuk berakhlak yang mulia dan menjadi contoh yang baik untuk mereka. Dia kan juga kadang-kadang harus membantu menjadi pengganti ibunya dalam hal-hal yang khusus ya, yang tidak bisa dikerjakan oleh ibunya tersebut. Kalau ibunya enggak tahu agama, maka dia punya kewajiban mengajari ibunya perkara-perkara agama. Kemudian mengalir Ya, sesuai dengan waktu yang ada tugas sebagai saudari dari para lelaki Di antaranya adalah tadi yang disampaikan dalam tugas wanita sebagai putri dalam rumah tangganya. Tambah lagi dengan adanya kewajiban ikhtiram menghormati ya, saudara saudaranya baik yang lebih besar dan menyayangi yang lebih kecil. Juga berusaha untuk menyemarakkan kebaikan di rumahnya baik dengan membaca Al-Quran, mendengarkan ya, Al-Quran atau mendengarkan ceramah-ceramah agama dan yang lain-lainnya dan mengadakan amar ma'ruf nahi mungkar di rumah tersebut. Ini mungkin di antara tugas-tugas ringkasnya wanita dalam rumah tangga dalam rumah tangga. Kita masuk dalam tugas yang berikutnya yaitu ruang lingkup tanggung jawab wanita muslimah dalam masyarakat dan umat Islam ini. tanggung jawab muslimah di masyarakat. Sangat penting sekali. Dan semakin luas ruang lingkupnya dari hanya sekedar membina anak-anak di rumahnya yaitu mengadakan amar ma'ruf nahi mungkar dakwah dan nasihat perbaikan bagi masyarakatnya dan sangat banyak sekali ya, kalau kita bicara tentang dakwah ya, secara umum dan wanita terlibat dalamnya. Semua ayat-ayat yang menyampaikan tentang kewajiban tentang keutamaan dakwah maka kaum wanita berserikat di dalamnya termasuk dalam ingkarul mungkar sehingga hubungan wanita dengan masyarakatnya adalah hubungan yang sangat erat dan akan nampak jelas bila kita mengerti apa yang sampaikan tadi karena masyarakat dibangun dari keluarga dan peran seorang ibu seorang istri seorang putri saudari dan rumah tangga demikian hebatnya dan ia berpengaruh pada pembinaan masyarakat yang ada termasuk juga berpengaruh pada musaharah Keluarga sang suami, tetangga-tangganya, teman-temannya, maka dia punya tugas yang cukup berat, sama kayak laki-laki, dalam menyambung kekerabatan dan mendakwahi kerabat untuk mengerti agama. Islam ini. Demikian juga kaum wanita, lebih mampu untuk menyampaikan kepada wanita perkara agamanya khususnya dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan bagian dalam. Seperti misalnya bagaimana membersihkan jarak head Bagaimana mengerti ini adalah sudah bersih headnya atau tidak, bah, tidak bersih Dan yang lain-lainnya Yang ini membentuk seorang wanita untuk punya kemampuan berdakwah ke masyarakat minimal pada lingkungan kewanitaan tersebut Dan juga wanita punya tugas juga sama kayak laki-laki untuk terjun dalam banyak bidang-bidang perbaikan masyarakat sesuai dengan masyarakat yang dimilikinya. Wanita dengan wanita. Ya. Dan harus sesuai dengan tuntutan syariat dan batasan-batasannya. Demikian juga wanita muslimah yang berhasil membina dirinya dan bisa membina keluarganya, bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan bisa menjadi contoh penerapan Islam dalam masyarakat dan jadi contoh yang baik bagi masyarakat bagaimana seorang muslimah itu berakhlak mulia. Mau tersenyum dengan teman-temannya dengan sama wanita walaupun mungkin masih belum ya nampak syiarnya sebagai wanita yang multazimah yang ini semua akan berpengaruh dalam dakwahnya dia kepada kaum wanita untuk sama seperti dirinya ingatlah bahawa muslimah bukan bagian yang terpisah yang eksklusif dari masyarakat. Bahkan ia harusnya menjadi orang yang mempengaruhi masyarakat dan bukan orang yang berpisah dari masyarakat. Oleh karena itu setiap muslimah adalah daiyah sama ke laki-laki juga adalah dai. Oleh karena itu Allah menyampaikan dalam firman-Nya surah Yusuf ayat 108 Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man fa subhanallah wa ma ana minal musyrikin Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Inilah jalanku Inilah agamaku inilah tugasku yang aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah mengajak manusia untuk taat dan patuh kepada Allah, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengikuti wa manittabaani. Dan man dalam bahasa Arab adalah isim mausul, man mausuliyah yang menunjukkan semua orang yang mengikutiku, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama punya kewajiban untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bergaulnya wanita dengan masyarakat yang sejenis dengannya di masyarakat sangat dibutuhkan dan diperlukan dalam dakwah ila ini. Dan mereka dilakukan dua contoh bagi masyarakat. Oleh karena itu, seorang wanita yang sudah mengenal agama ini berusaha bagaimana menampakkan akhlak yang mulia kepada masyarakat. Jangan kemudian menampakkan kerasnya hati ketika berjumpa dengan kaum muslimat. yang lainnya. Lihatlah para sahabat dahulu. Para ummahatul mukminin yang punya peran dalam dakwah memperbaiki masyarakat. Lihat Aisyah yang menyampaikan ribuan hadis Nabi Muhammad SAW bahkan menceritakan apa yang Nabi kerjakan di rumahnya agar kaum muslim mengerti bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah secara lengkap. Demikian juga Zainab bintu Jahsh yang terkenal dengan julukan Ummul Masakin yang ia membantu orang, orang miskin sampai tidak sisa harta yang dimilikinya. menunjukkan bahwa kaum wanita juga punya peran dalam dakwah di masyarakatnya Musuh-musuh Islam memperalat kaum wanita dengan dua target yang pertama adalah fokus untuk merusak pribadi sang wanita. Dia rusak dengan segala cara. Setelah itu akan menggunakan wanita yang rusak ini untuk merusak selainnya. Dan mestinya kita pun demikian membina wanita Muslimah yang solehah agar ia nantinya memper, digunakan untuk memperbaiki wanita wanita lainnya. Sebagai memusuhi Islam merusak wanita kemudian menggunakan yang rusak ini untuk merusak orang lain selain wanita maka mestinya juga demikian Muslimah yang sudah mengaji berusaha untuk Menjadi yang baik Kemudian memperbaiki Teman-teman yang tidak baik tersebut Agar ia memperoleh kebaikan Sebagaimana kebaikan Kaum laki-laki Mendapatkan keutamaan Yang kata Rasulullah SAW Laya La hadika Allah Bika rajlan wahidan khairun Min humrin na'am kamu itu menjadi penyebab orang petunjuk menjadi Islam, menjadi lebih baik, lebih baik daripada mendapatkan unta merah. Oleh karena itu kaum muslimat dituntut dalam dakwahnya ke masyarakat dari beberapa Sisi yang pertama, lihat kepada kerabat-kerabatnya. Untuk kerabat-kerabatnya, wanita mungkin bisa berdakwah dengan menunaikan hak-hak kerabat yang wajib, juga memperhatikan penampilannya yang syari' dalam pakaian. Rambut, bicara, dan yang lain-lainnya karena di kerabatnya biasanya wanita membuka kerudungnya untuk bicara dengan kerabat-kerabat dekat dalam hal ini masih mahram, sehingga penampilan ia apabila menampakkan sebagai orang yang baik akan memberikan kepada kerabat itu image ataupun opini baiknya mereka mereka yang beragama dan iltizam dengan agama ini juga kata ulama adalah muhadasatuhunna akhir berusaha untuk bicara dengan mereka dengan telepon ya, langsung dan yang lain-lainnya kalau sakit ditanyakan gimana kabarnya didoakan dan yang lain-lain sebagainya Demikian juga, menggunakan waktu-waktu ataupun kesempatan yang ada, misalnya ada kepukumpulan dengan kerabat dan lain sebagainya, gunakan untuk memberikan nasihat kepada mereka. Dan juga jangan lupa, hal yang sederhana namun berpengaruh memberikan hadiah kepada kerabat, karena itu juga sangat bagus untuk. tahabub agar mereka bisa mencintai antunna sebagai kaum muslimat yang sudah mengenal ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bila ada kerabat yang fakir membantu dengan baik-baik sambil mendakwahkan Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang tetangga Seorang muslim juga punya tangga di rumahnya Maka harus menggunakan hak hak tangga Mengetahui siapa tangganya Dan bermuala bergaul dengan tetangganya sebaik-baik mungkin Baik memberikan pemahaman Taqofah, pengetahuan Maupun dalam sikap sehari-harinya Demikian juga jangan lupa Kalau punya makanan-makanan yang lebih Banyak dikirim ke tetangga-tetangga agar muncul di sana hubungan sebelum kita mendakwah mereka dengan dakwah yang benar ini. Ziarah ke tetangga rumah juga bagus ya, untuk mengemban misi ini, misi dakwah mengajak kaum muslimin kepada kebaikan dunia dan akhirat mereka. Demikian juga tidak mengganggu mereka, tidak juga menghina mereka, kemudian berusaha untuk mengetahui keadaan mereka sehingga bagaimana nanti kaum wanita muslimah itu dianggap orang yang peduli dengan sekitarnya demikian juga dalam hal sosial mereka di masyarakat juga wanita harus memiliki di sana upaya-upaya untuk menyampaikan risalah Islam ini kepada masyarakat agar mereka mau kembali melihat Islam kemudian memberikan kepada kaum muslimin upaya-upaya untuk mengenal dan memperhatikan risalah Islam ini demikian khatifillah kita cukupkan waktu kita karena panitia mengatakan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya, yang telah masuk maka kita cukupkan sampai di sini dan saya sampaikan secara ringkas dan sangat sangat ringkas tentang bagaimana peran wanita dalam dakwah kepada masyarakat ke dalam upaya dia membentuk kehidupan rumah tangga yang baik dan juga pada dirinya sendiri. Kita langsung langsung pada tanya jawab saja supaya efektif dan efisien waktunya. Bagaimana menjadi madrasah yang bisa membuahkan hasil anak-anak yang soleh dan solehah, sedangkan ilmu anak sebagai ibu kurang dan bisa dibilang masih jahil. Sudah saya jawab tadi sedikitnya bahwa kalau ingin menjadi madrasah pertama ya, untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah adalah menjadi ibu yang memerankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga yang baik. Di antaranya memilih suami. Memilih suami itu adalah hal yang sangat penting uh, untuk menjadi ibu sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya. Yang kedua tentunya ia berusaha untuk membuat pembinaan pemeliharaan terhadap janin yang dimilikinya sampai anak tersebut lahir dan lahir pun demikian setelah lahir diperhatikan dengan cara-cara yang disampaikan dalam peran ibu dalam rumah tangga tersebut tentang ilmu tidak ada orang lahir langsung pintar maka dari itu bila kita tahu kita jahil maka kita harus berusaha untuk menghilangkannya dan media kita untuk belajar sangat banyak sekali buku terjemahan minta ampun banyaknya kemudian madrasah untuk belajar bahasa Arab juga ada kemudian juga ada radio sebagai media untuk belajar juga bisa ada televisi bagi yang punya televisi bagi yang enggak punya jangan beli televisi sebab terkadang kita tidak mampu mengontrol hati kita yang awalnya pengen buka raja, raja TV besoknya pengen tahu TV yang lainnya jadi yang sudah punya TV digunakan untuk jerobah menjadi Rojak TV saja Dan bila kemudian Belum punya TV Jangan di TV ya, Karena tidak ada TV di rumah Akan membuat Ibu lebih banyak waktu Untuk megang Dan untuk Menggunakan waktunya Pada kewajiban yang lainnya Anak-anak yang masih kecil dan mendidik Mereka kami sebagai orang tua Suka cepat marah Sehingga kalau keterlaluan kenakalannya kami suka memukul dan menakutinya Tapi tidak membuat mereka kapok Jawabannya sama dengan saya ya. Artinya kalau kita itu mencintai sesuatu Kita punya ekspektasi yang lebih daripada yang lain-lainnya Ini masalahnya Kita bila cinta pada sesuatu kita pengen ini sempurna itu awal membuat kita tidak bisa sabar melihat sikap anak kita yang tidak baik. Sama kayak wanita yang cinta sama suaminya tapi berlebihan sampai ingin suami sempurna. Ketika suaminya enggak sempurna, dia marah-marah sama suaminya, enggak sabar pada suaminya. Maka kita harus memahami bahwasanya yang namanya anak-anak itu memang medianya ataupun masanya masa bermain-main sehingga kalau dia nakal dilihat nakalnya nah, kalau sekarang dia nakal kita hukum kita nasihati saat dia kemudian lurus kembali besok nakal lagi wajar nah, sebab dia memang akalnya belum sempurna Emosinya mendahului akalnya, perasaannya mendahului akalnya. Nah, kita mestinya, sebagai orang tua, berusaha untuk memahami itu, kemudian bisa bersabar menghadapi sikap anak yang kadang bandel, ya, kadang lainnya. Kemudian, kita kadang-kadang harusnya melihat lagi, jangan-jangan anak saya bandel karena saya bandel dengan suami saya. Jangan jangan anak saya sama saya bandel karena saya apa? Sama suami enggak? Enggak patuh. Atau karena kita tidak dekat dengan yang maha kuasa. Nah, oleh karena itu, kita itu bukanlah membina anak-anak untuk membuat ia kapok, bukan namun mengarahkan mereka untuk bisa mengerti bahwa itu berbahaya bagi dia, tidak baik bagi dia dan akan membuat ia sengsara bila mempertahankan hal-hal seperti itu. Coba bayangkan bila kita ngomong anak kita, eh, "kamu jangan gini gini gini," apa jawabannya? Bumi oh, kok pedih banget sih?" Dengan bahasa-bahasa Kayak dia gak ada teman-temannya, tidak ada etika, nggak ada hormat sama orang tua. Nampaknya karena emang kondisi zaman sekarang ini, media membuat anak itu bebas, sebebas-bebasnya. Ngomong "kamu ini bu, subhanallah", di zaman dulu kita masih kecil, nggak pernah ngomong "kamu ini bu, nggak pernah berani". Hmm. Jadi memang butuh kesabaran yang lebih karena makanannya pun beragam macam-macamnya, kemudian mainannya pun sangat beragam macamnya sehingga wajar bila anak-anak demikian kita sebagai orang tua berusaha maksimal untuk mengarahkan mereka kepada kebaikan insyaallah taala. Jika seorang istri cerai dengan suami memiliki dua anak dan tidak diberi nafkah Dan dilantarkan oleh suami. Disekolahkan yang baik oleh ibunya. Jika anaknya tidak mengetahui mengakui anak ayahnya, apakah ia berdosa? Maksudnya bahwa ibunya semua yang nafkah ibunya, bapaknya itu cuman hubungan kemudian kecil. Setelah itu dia pergi, anaknya ditinggal pergi nggak dikasih nafkah. Jawabannya tetap sang anak. wajib mengakui bapaknya dan di, dan berdosa bila enggak mengakui anaknya bahkan wajib berbakti sama ayahnya tersebut walaupun ayahnya tidak ngasih uang satu rupiah pun untuk nafkah anak tersebut kenapa demikian bisakah sang anak itu jadi anak tanpa bapak Menunjukkan bahawa dalam diri dia ada nasab bapaknya sehingga ini saja sudah membuat ia wajib berbakti kepada orang tuanya dan dosanya orang tua tidak ngasih nafkah tanggungjawab bapaknya, tapi ia punya kewajiban berbakti tanggungjawabnya dia. Maksudnya, dalam Islam tidak ada balas dendam. Enggak. Tapi seandainya kemudian sang anak tidak perhatian sama bapaknya, sama ayahnya, maka ayahnya jangan nyalahkan anaknya. Nyalahkan dirinya yang tidak mau perhatian kepada anak, sehingga anak enggak perhatian kepada dirinya. Namun, kewajiban mengakui ayahnya tetap ada dan ia berdosa bila tidak mau mengakui itu sebagai ayahnya. Bagaimana mata hati agar tidak emosi ketika bertingkah anak yang terlanjur mengadopsi perilaku buruk lingkungan dan bagaimana mensterilkan pemikiran anak agar kembali pada yang baik dan dengar nasihat kita yang sesuai syar'i jawabannya bahwa untuk tidak emosi kita harus bersabar ada beberapa kita yang mungkin saya sampaikan pada para umat yang nampaknya mengalami hal ini dan ini pun dialami oleh istri saya sendiri dan juga oleh umat-umat yang banyak apalagi anaknya sudah tujuh ya Kemudian, kalau ketemu masih berantem, di rumah itu tidak ada yang nangis. Satu hari itu indah. Jadi, kata istilahnya, tidak di rumah tanpa nangis. Anak-anak yang pertama yang harus ditanamkan dalam jiwa kita adalah: pertama, kita ini sudah, menun sudah menanam dan harus siap memanen tanaman kita. Berani berbuat, berani tanggung jawab. Yang kedua, jadikan semua hal-hal yang menyakiti hati kita tersebut sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau Ibu sampai emosi, ingat sedang ibadah, masa emosi. Yang ketiga, ingat akan pahala besar bila anak itu menjadi anak yang soleh. Di antara doanya yang nanti akan terus menjadi amalan soleh atau pabrik amalan soleh kita ketika kita sedang dalam kuburan dan kita sedang menghadap Allah Subhanahu ta'ala yang keempat. Ya. Ingatlah bahwa kita ingat tepatah berakit sakit ke hulu, pertama hmm. ke kemudian capek dulu membina anak biar nanti dapatkan hasil yang baik di kemudian hari. Yang berikutnya juga adalah belajar kembali tentang psikologi anak agar kita mampu bersabar. Kalau mengetahui, oh, anak-anak itu tidak sama dengan diri kita. Kita kadang-kadang mengukur semua dengan yang kita miliki. Contohnya, sang ibu itu setelah tua baru tahu Islam. Kemudian memakai jilbab, masya Allah pakaiannya menutupi auratnya. Melihat anak gadisnya pulang kuliah, kemudian masuk rumah tidak memakai jilbab, langsung emosi. Kamu harus pakai jilbab, kalau enggak awas. Dan ketika dia ngengkel, ngayel, enggak mau nerima, sang ibu marah-marah. Ingat kita itu Dulu juga pernah demikian, kira-kira kalau kita dulu seperti itu, ibu kita marahnya bagaimana. Makanya harus sabar menghadapi anak-anak tersebut, dan banyak berdoa kepada Allah, dimudahkan sabar, dan dimudahkan untuk bisa membina anak lebih baik lagi. Kemudian, kiat-kiat untuk tetap istiqomah dalam menjaga rumahnya. Jawabannya adalah, kalau kita sibuk di rumah, enggak mikir luar rumah. Kalau kita itu di rumah itu nganggur, maka mikirnya keluar rumah. Ada pengalaman, seorang ibu punya anak tujuh orang. Waktunya ia isi dengan membina anak-anaknya dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, kata dia, "Saya malas keluar rumah karena mendapatkan bahagianya di mana di rumah." Ia isi dengan ibadah, dengan menjaga rumahnya, menjaga anak-anaknya setiap hari. Dia buat variasi capek bekerja, suatu hal baca Quran, pindah lagi pekerjaan lagi, anaknya pulang sekolah, ia rawat, kasih makan siang, menjajak bermain bersama anak-anaknya. Jadi setiap hari demikian sehingga ia mendapat kebahagiaan di sana dan akhirnya malas untuk keluar dari rumah tersebut yang juga menentukan betahnya wanita di rumah adalah sikap dari sang suami. Ini banyak pengaruhnya dan banyak membuat wanita betah bila suami bisa memberikan kondisi yang baik di rumah tersebut ya, sehingga seorang wanita merasa tenang di rumah ketimbang di luar rumah. Ini mungkin sebagian daripada kiat yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Seorang istri, kalau seorang istri sudah tidak mau melayani suaminya di ranjang dan suaminya sudah bosan menasihati, apakah sebagai anak saya boleh menyerahkan mereka bercerai untuk melepaskan tanggung jawab mereka sebagai suami istri? Jawabannya rinci dalam hal ini. Apabila kita mengetahui sebagai anak, sebab Sang ibu sudah enggan Bapaknya juga sudah enggak mau eh, Maka hilangkan sebab tersebut Misalnya Bapak ibunya ternyata berpenyakit Sehingga ia enggan untuk hubungan suami istri lagi kedua-duanya Maka jangan dipisah Sang suami enggak butuh istrinya juga tidak butuh tapi sampai kepada mereka bahwa mereka walaupun demikian tetap hubungan suami istri tidak martian selain itu bisa tetap dijaga karena wanita kalau sudah usia sudah tua biasanya lebih senang untuk hubungan yang bersifat apa namanya rileks daripada hubungan suami istri misalnya yang kedua sang suami, sang bapak membutuhkannya dan menuntutnya dan ibu menolaknya ya. maka sang anak bisa memberikan solusi kepada keduanya ya, untuk pisah agar ibu kemudian tidak dapatkan dosa dan bapak pun bisa menjaga e, ifahnya, kehormatannya sehingga sahabat bisa menikah dengan wanita lain yang mau melayani bapak tersebut atau bapak suruh poligami bila sang bapak itu memang mampu untuk berpoligami ini tergantung kasusnya bagaimana biar nanti ada solusi untuk mereka dalam hal ini Bagaimana dengan kaum laki-laki yang lebih bangga dengan mempunyai istri yang bekerja di luar rumah? Ini suaminya telah menyimpang dari fitrahnya. Menyimpang dari fitrahnya. Sebab seorang suami harusnya bila ia itu fitrahnya masih baik, akan senang bila perhiasannya itu tersembunyi dan hanya dia yang menikmatinya. Dan ia bisa mendapatkan hak-haknya ketika ia yang membutuhkannya kapanpun juga. Namun nampaknya banyak suami bangga karena rumah tangganya lebih mewah Istri punya uang banyak Saya punya uang banyak Tapi kalau dia mengerti dengan benar Berapa banyak sekarang ini Dapatkan sang istri Itu minta cerai Karena penghasilannya lebih gede Daripada suaminya Di kota Solo ya, Hulu gugat cerai itu yang banyak Dari para guru-guru yang dapatkan sertifikasi sehingga gajinya besar, mengalahkan suaminya, dan akhirnya minta cerai dari suaminya. Jadi, resiko nah, dalam hal ini. Ustaz, bagaimana hukumnya sikap istri apabila suami suka mengungkit-ungkit pakaian istri zaman dulu sebelum memakai baju syari? Jawabannya, pakailah baju yang dulu itu di depan suami ya, Dan ketika keluar pintu rumah, baru pakai yang? yang syari ya. Biar sampaikan tetap saya, tetap seperti yang dulu Tapi dalam rumah sama kamu saja saya saya adalah muslimah Yang menutupi aurat saya Itu yang benar Kemudian bagaimana mendidik anak yang berusia 20 tahun? Jawabannya Dididiklah sesuai dengan tingkat akalnya Tingkat pemahamannya Dan tingkat intelijensinya Juga tingkat pelanggarannya Sehingga kalau obat itu pas sesuai dengan dengan penyakit yang diderita oleh anak tersebut. Ada cuma mengatakan bahwa wanita yang sholat lima waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan dan taat pada suami masuk surga. Bagaimana dengan hadis wanita yang berpakaian tapi telanjang tidak akan masuk surga? Jawabannya adalah bila wanita ini tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka dengan salat lima waktu puasa Ramadan jaga kemaluan dan taat pada suami dia masuk surga namun ia berbuat maksiat maka Allah akan lihat insya'a adzabahu wa insya'a ghafir lahum Jadi, tidak ada sama sekali pertentangannya, karena ruang lingkup hadis yang tadi itu adalah bila tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masuk surga langsung. Tapi, kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka Allah akan membalas kemaksiatan dengan dengan hak bagi dia untuk menyiksa ke neraka namun tetap ia akan masuk ke dalam surga bila dia masih dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara eh, meminta maaf pada yang baik kepada suami jika istri mempunyai kesalahan terkadang suaminya terkadang meminta maaf pada suami pada waktu-waktu suami senang ya, atau dengan merubah sikap merubah sikap dan ketika suaminya tahu ada perubahan sikap yang membaik dia bisa akan tanya dan kemudian akan minta maaf akan gampang di sana minta maaf sederhana sama kayak laki lainnya minta maaf suamiku saya salah minta maaf apa salahnya sampaikan kalau enggak minta maaf selesai tidak ada kafiat khusus dalam hal hal ini Apakah termasuk dosa besar? Ya, ada orang tua yang tidak memberikan perhatian dan pendidikan anak, akidah pada anaknya. Bagian sikap anak terhadap orang tua seperti ini, jawabannya sang anak harus berbakti kepada orang tuanya. Dan apakah ada hukum Islam? Karma dalam Islam tidak ada hukum karma, tapi terkadang ada al-jaza min jinsil amal. Artinya kadang-kadang balasannya sesuai dengan amalannya. Jadi kalau kita itu Tinggal oleh anak kita, mungkin karena dulu kita nengah anak-anak kita. Bukan berarti bahwa kalau kita itu sekarang nggak mendidik, mesti akan nih di... tinggal anak kita nggak mesti, tidak tidak mesti. Tapi akibat yang buruk itu biasanya ada sebab kita berbuat tidak baik di sana. Orang tua dosa besar. Tergantung kepada uh, keadaan yang ada. Hmm, tapi yang jelas bahwa kita tidak membina anak-anak kita sama sekali. Itu adalah dosa yang sangat besar. Karena kita merusak anak kita menjadi orang yang rusak. Dan siapa yang punya peran merusak, maka dapatkan dosanya. Maka Rasulullah SAW, Inna Auladakum min kasbikum. Anak kamu adalah usahanya kamu juga. Sebagai seorang ibu kita harus memberikan yang baik-baik untuk anak yang yang baru dilahirkan. Yang mau ditanyakan soal vaksin. Nah, soal vaksin pada asalnya imunisasi itu dibolehkan para ulama rahimahullahu taala. Dengan syarat vaksinnya halal. Dan kita diharamkan memasukkan vaksin yang haram ke dalam tubuh anak kita. Sabda itu sama kayak memberikan barang yang haram untuk dimakan anak kita Agar masuk dalam tubuhnya Dan tumbuh dengan yang haram Dan vaksin di Indonesia ini ya, Tergantung vaksinnya Meningitis zaman dulu katanya Tidak ada yang halal Semuanya menggunakan uh, Lemak babi atau apa uh, Unsur enzim babi atau enzim dari Kera Kemudian terakhir ada yang mengatakan Ada yang sekarang yang dia itu halal menggunakan enzim dari sapi. Maka kita lihat itu semuanya apakah bahan-bahannya itu adalah bahan-bahan yang halal atau tidak halal. Bila yang halal maka dibolehkan dan bila tidak halal maka tidak dibolehkan. Dan kalau kita ragu-ragu maka Nabi mengatakan da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang antum ragu dan pakailah yang kamu tidak ragu ragu lagi bagaimana kita membuang ari-ari jawabannya tidak ada tempat khusus dan cara khusus untuk membuang ari-ari tersebut tapi sebaiknya dipendam di tanah agar tidak mengotori lingkungan dipendam di tanah agar tidak mengotori lingkungan dan menggunakan media yang bisa membuat cepat busuk dan hilangnya ari-ari tersebut biasanya orang menggunakan kendi ya, sehingga tidak menggunakan plastik mungkin untuk supaya cepat hilang ari-ari tersebut dan agar segera tidak mengganggu orang lain dengan uh, mungkin baunya, mungkin juga ada penyakitnya kita nggak tahu di hal tersebut. Dan Islam itu bersih, ya. Dan semua yang bersih itu Islam menganjurkannya. Tapi kalau kita menggunakan dengan dengan etikat macam-macam tidak boleh. Ya. Kita emang dulu sejak dulu dikasih tahu macam-macam yang kita nggak. Uh, ngerti dulu kalau giginya itu yang yang apa yang putus yang yang lepas ke atasnya dibuang ke bawah kalau yang bawah dibuang ke atas itu juga tingkat salah di orang tua orang tua dulu. karena ingin tanya apakah yang harus dilakukan seorang istri ketika suaminya ingin pergi berjihad ke medan perang dan akan menafkahkan dan menyingkir keluarganya merupakan suatu jihad mana yang harus diutamakan? tergantung kondisi yang ada ya. sekarang memberi nafkah, perduain, tetapi bila ada yang menafkahkannya bila ada yang menafkahkannya, ada nafkah ya, kepada keluarga dan dia ingin membantu saudaranya yang lain, yang terkena musibah maka itu bagus, bagus. tapi kalau diadu, diadu antara nafkah keluarga dia pergi membantu saudaranya di Suriah atau di Gaza keluarganya ini jadi pengemis minta-minta kepada tangga tangganya maka tidak boleh pergi karena jihadnya bukan fardu kifah bukan fardu ain bukan fardu ain sedangkan hasil nafkah adalah fardu ain baginya dan bila bertumbukan bertabrakan antara fardu ain dengan yang bukan fardu ain maka wajib diutamakan yang fardu'ain dari yang tidak fardu'ain tapi kalau kemudian sang suami itu pergi istrinya melarang karena takut suaminya mati ini yang gak boleh Ustadz jangan bawa suami saya, saya ke sana nanti kalau mati gimana Ustadz nah, jawabannya mati itu dimanapun bisa, bisa mati Ya, di rumah ya mati ya mati, ya enggak di medan juang buat mati ya mati. banyak orang yang perang puluhan tahun gak mati mati, banyak orang yang tidur di kasur malam hari besoknya meninggal dunia. Kematian adalah rahasianya Allah dan kita tidak boleh takut eh, suami kita meninggal dalam perjuangan membela Islam. Saya akhwat yang belum menikah, apa yang harus saya lakukan jika ibu saya tidak ridho bila saya menikah? Nanti ikut suami saya keluar dari rumah. Padahal uh, surga suami ada pada suami. Jawabannya, jawabannya bila sudah menikah, bila sudah menikah, maka apa yang diserak alasan sang ibu itu tidak berlaku. sebab syarat dalam pernikahan apabila menghalangi apabila menghalangi tujuan pernikahan dan maslahat pernikahan maka syaratnya namanya syarat yang tidak muktabar dalam Islam. Sehingga bila sang ibu ya melarang sang istri sang laki, sang istri untuk menyekat rumahnya bersama suaminya enggak boleh. Tapi kalau sebelum pernikahan ada syarat dari sang ibu kepada suaminya bahwa anak saya yang menikah syaratnya harus melihara saya atau tinggal bersama saya maka suami sebaiknya untuk memenuhi syarat tersebut untuk tinggal bersama sang ibu kecuali memang ada faktor yang sangat penting yang membuatnya harus menikahkan sang ibu tersebut allah alam Jika wanita meninggal dunia dalam keadaan suaminya Ridho kepada dia, maka ia masuk surga. Ridho, yang bagaimana? Ridho di mana suaminya? Ketika sang istri itu meninggal dunia, posisinya dia Ridho dengan semua yang sudah diberikan pada sang suami tersebut. Di antara tadi, pelayanan kepada suami, hak-hak suami, dan yang lain-lainnya. Tadi saya sampaikan tentang fardu a'in dan fardu kifayah dalam ilmu, memang saya nggak sampaikan yang fardu kifayahnya, ya, karena yang fardu kifayah itu adalah yang dia itu, bila ada sebagian orang memilikinya, maka yang lainnya tidak dikenakan kewajiban lagi. Misalnya, misalnya, hafal dalil-dalil. hafal Quran misalnya. Apabila sudah ada yang hafal Quran dalam batasan yang sudah cukup, maka yang lainnya nggak wajib menghafal Quran. Namun bila saya nggak ada yang hafal Quran sama sekali dan dikhawatirkan akan hilang al Quran, eh, maka jadi wajib menghafal Quran tersebut agar bisa menjaga Al-Qur'an di masyarakat yang ada tersebut demikian juga terkadang bahasa Arab atau Nahus ya, eh, bisa jadi wajib bila tidak dengan ada Nahus sorof kita tidak bisa membaca buku-buku atau hadis dan Quran atau Tajwid eh, sampai dalam batasan waktu batasan apa? mana hukum-hukumnya ini idrom ini idrom utama dan yang lain-lainnya ya, itu tidak wajib ini yang wajib adalah bacanya benar sehingga bisa jadi fardu kifayah agar supaya manusia bisa dibenarkan bila salah membaca Al-Qur'annya Bagaimana tanggapan seorang wanita sebagai istri jika suaminya belum mengenal sunnah dan menjalankan agama secara sempurna? Jawabannya, sang istri mengunaikan hak-hak suami tanpa melihat suami itu sudah kenal sunnah atau belum kenal sunnah. Di antaranya adalah mengajak suami untuk mengenal sunnah tersebut. Itu merupakan bagian daripada tanggung jawab seorang wanita. Tanggung jawab nahi, nahi mungkar. Wanita kepada kedua orang tuanya yang mana kedua orang tuanya menentang sang anak menjalankan syariat. Jawabannya ada pada hak-hak tetap menjawab putri dalam rumahnya. Mentati kedua orang tuanya kecuali dalam hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Demikian juga kepada saudara yang masih sangat awam. Jawabannya sama dalam hak dalam tanggung jawab muslimah sebagai ukhtun sebagai saudari yang disampaikan dalam pengajian. Bagaimana menjelaskan dan memberi penyenggatan kepada suami bahwa mengerjakan pekerjaan rumah tangga tidak sepenuhnya dibebankan kepada istri. Seperti Rasulullah membantu istri dalam rumah tangga. Jawabannya sebenarnya eh yang pertama yang perlu dipahami oleh wanita bahwa saudari mengerjakan pekerjaan rumah itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibuat beban dan saudari berbuat sesuai kemampuan. Ya, kalau mampunya itu rumah dipel sehari lima kali, pel lima kali. Kalau misalnya mampunya cuman sepekan sekali, ya sepekan sekali. Kalau suami menuntut lebih, Jawaban saya enggak mampu ini yang saya mampu. Mari bantu saya biar saya mampu ngepel setiap hari. Ya. Nanti enteng. Ya. Jadi apa? Pokoknya enteng artinya kalau uh, kalau bisa minimal bersih rumah itu. Ya. Enggak harus mengkilap. Ya. Ini malah apa? bersih dan orang yang masuk itu merasa masuk ke dalam rumah dan jangan sampai ada umat kok kena penyakit Jordan penyakit jeruk jidan orang masuk rumahnya itu kayak buka rumah ini rumah apa gua sana ada kotoran sana kotor ya enggak kursinya dibalik-balik dan sebagainya sehingga suami ketika masuk rumah kayak masuk dalam gua kemudian keluar lagi enakan di luar ketimbang dalam rumah pengap, gelap, kotor dan lain sebagainya dan kalau saya lihat para umat ini menjaga rumahnya dengan niat ibadah kemudian zikirnya kuat ya, insya Allah bisa Makanya Fatimah bintu Rasulullah ketika mengadu kepada Rasulullah SAW minta pembantu rumah tangga di rumahnya. Karena beratnya pekerjaan melayani suaminya tidak nanya ya Rasulullah gimana caranya saya nyampaikan ke Ali bin Abi Thalib agar mau bantu saya di rumah. Hmm. Dan Nabi pun tidak mengajarkan Fatimah untuk minta ke suaminya membantu pekerjaannya. Tapi Nabi menyampaikan doa. Terus ini ketiga kali. Ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Menunjukkan bahawa zikir punya Uh, satu kekuatan besar pada diri kita bila kita senantiasa berzikir setiap hari dan insya Allah bisa membantu para umat untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang memang berat bila tanpa cinta dan tanpa niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala Memang Rasulullah SAW itu membantu istrinya mencuci sendiri ya, dan lain sebagainya. Tapi para mengatakan bahawa tetap yang rajih para istri wajib berkhidmat kepada suami di rumahnya. Lebih utama mana beramal sedekah pada orang lain atau mencukupi kebutuhan rumah tangganya terlebih dahulu. Ini pun secara hukum saya rinci. Yang pertama, bila sedekah tersebut apakah wajib atau kasunnah. Yang kedua, nafkahnya kebutuhan rumah tangga itu apa kebutuhan yang wajib atau kebutuhan tambahan. Misalnya, ya. Kebutuhannya mobil bisa beli Avanza, tapi mintanya Fortuner. Misalnya, nah, ini kebutuhan apa yang sudah berlebih, maka lebih baik sedekah ke orang lain ya, daripada untuk beli yang demikian. Tapi, kalau kebutuhan asasinya itu tidak terpenuhi. maka Allah mengatakan yas'aluna nakamada dha yunfiqun qulil afu mereka tanya kepada kamu wahai Muhammad madha yunfiqun apa yang mereka infakkan jawablah al afu yang melebihi kebutuhan asasi kamu jadi kalau kebutuhan rumah tangganya belum terpenuhi dalam batasan normal ma'ruf maka sebaiknya memberikan kebutuhan itu kepada keluarga daripada beramal sedekah kepada orang lain. Apakah seorang istri harus taat kepada suami jika sang suami melarang istri bersilaturahmi dengan kakak kandung si istri hanya karena sang istri suami takut si kakak akan merugikan istrinya. Jawabannya harus taat. Karena suami memandang dengan istihad yang dimilikinya bahwa bila sang istri itu berkunjung ke rumah kakak kandungnya akan mengalami kerugian mungkin akhlak atau yang lain-lainnya dan itu wajib bagi sang istri memenuhi Perintah dan larangan sang suami tersebut. Maka gunakanlah cara lain untuk menyambung kekerabatan dengan surat, dengan SMS, dengan email, dengan apalagi e, telepon. Bila itu tidak akan membuat sang suami marah karena. kekhawatiran ia kepada sang suami kepada sang istri. Berikutnya, sang istri mestinya harus senang dan bangga karena sang suami perhatian dengan keadaan dia dan punya ghirah untuk kebahagiaan sang istri tersebut. Sehingga jangan ingin ada satu pun yang membuat istrinya rugi terjadi pada sang istri. Inilah suami yang teladan yang jarang ada di zaman sekarang ini. Yang ia berusaha melihat dan memandang apakah ini membuat sang istrinya rugi atau tidak rugi. Lebih baik seorang istri bekerja mencari nafkah dalam membantu suaminya. Apakah jadi pegawai kantor atau lebih baik di rumah berwirausaha sendiri untuk menghindari campur baurnya dengan para laki-laki jawabannya pasti lebih baik tinggal di rumah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala waqarna fi buyutikunna wa la tabarujal jahil diatil ula. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna nah, wa buyuti tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala ini kitabnya kepada Ummahatul Minin Namun hukumnya untuk semua kaum muslimat Sehingga Syekh Al-Bani juga Syekh Bin Bas dan yang lainnya mengatakan Al-Asal pada asalnya hukum perempuan itu adalah tinggal di rumahnya Dan ia boleh keluar untuk kebutuhannya Lebih jelasnya, bisa uh, antun baca nanti di majalah sunnah, pada edisi khusus di bulan Ramadan. Saya baru menjawab kemarin uh, pertanyaan ini. Bagaimana sikap istri yang memberikan harta kepada suami untuk modal menafik keluarga karena suami dalam keadaan fakir? Jawabannya ini di antara ciri wanita yang salehah insyaallah taala. Sebab istrinya Ibnu Mas'ud pernah ingin sedekah dan diminta oleh Ibnu Mas'ud dan beliau tanya kepada uh, Rasulullah kata Rasulullah zaujuka zaujuka aula biha. Suami lebih baik lebih utama itu karena dia adalah sedekah ataupun nafkah untuk orang yang dekat dengannya sehingga lebih baik bagi dia untuk membenafkahkan untuk keluarga eh, karena suami memang dalam keadaan fakir tapi ini tidak membuat sang suami tidak bekerja untuk mencari nafkah tetap kewajiban pada laki-laki dan perempuan membantu kecukupan itu juga baik insyaallah taala Ada dua pertanyaan yang serupa, yang pertama dan yang kedua adalah bagaimana janin wanita yang solehah dan istiqomah di atasnya, soalnya saya belum merasa menjadi wanita yang solehah. Jawabannya adalah bahwa wanita yang solehah itu harus mengerti kriteria solehah dan tidak solehah. Kalau nggak tahu, ya nggak tahu kalau dia solehah nggak, solehah. untuk istiqomahnya dia harus banyak belajar agama Islam ini biar mengerti bagaimana menjadi orang yang soleh dan terus menjaga keistiqomahannya agar bisa kemudian menjadi wanita yang soleh dan istiqomah di atasnya. Lingkungan memang punya pengaruh. Teman yang baik punya pengaruh. Namun jangan sampai lingkungan yang buruk membuat kita tidak bisa menjadi wanita yang soleha. Caranya adalah mencari teman-teman yang baik di lingkungan yang tidak baik tersebut. Berusaha mencari teman yang baik pada lingkungan yang tidak baik tersebut. Nanti berkumpul umahat yang baik-baik, akhwat yang baik-baik untuk terus berbicara tentang agama untuk terus bicara agama bagaimana supaya bisa istiqomah dan bisa mendakwah masyarakatnya dan berikutnya harus ada upaya mempengaruhi masyarakat menjadi baik sebab tetap mau tidak mau kita semua akan terpengaruh dengan masyarakat maka pilih mempengaruhi atau dipengaruhi maka kalau dulu ada bangsa ataupun kaum muslimin dulu kita lihat di masyarakat kita orang yang minum khomer itu ngajak temennya minum khomer yang anehnya kadang-kadang kita yang sudah ngerti Islam, ngerti agama ini tidak mau ngajak orang lain beragama dengan baik dan ketika ada masalah karena lingkungan yang tidak baik kita menyerah dan jadikan itu sebagai uzur untuk tidak baik ini tidak baik oleh karena itu Mari kepada umat sekalian Lihatlah peran dan tugas antum antumnya di masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudah kita untuk bisa istiqamah di atas agama ini dan bisa kemudian kita berdakwah pada masyarakat. Ingat kita adalah bagian masyarakat dan bukan terpisah dari masyarakat. Demikian akhir kalam. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bila ada benar dari Allah Subhanahu wa taala semata, yutihimayyasha dan bila salah dalam saya dan setan semoga Allah mampu untuk saya dan juga saya antum semua Sallallahu alaihi wasallam ala wa sahbihi wa akhda amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh